بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الخامس جواز الوجهين والرفع أرجاه الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam kitab beliau tali lusa ila alfiyati benima malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai mashru'l anhu sebelumnya sudah dibahas pembahasan mashru'l anhu di mana mashru'l anhu itu ada yang wajib dibaca nasab kemudian ada yang wajib dibaca rofa kemudian ada yang sama hukumnya membaca rafa dan nasab Kemudian ada yang sama hukumnya, namun yang lebih rocih, lebih kuat itu dibaca nasab. Maka ini adalah pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu masyhul anhu itu boleh dibaca dengan dua cara, yaitu rofa dan nasab. Tetapi warfun arujahho dibaca dengan rofa itu hukumnya lebih kuat. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-263. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Wa fi rajah, Dan membaca masyghul anhu dengan rafa pada keadaan yang belum disebutkan sebelumnya karena pada bait-bait sebelumnya kan disebutkan mengenai empat keadaan yang mewajibkan rofa mewajibkan nasab kemudian boleh dibaca dua cara tapi yang rojih nasab dan hukum membaca nasab dan rofa itu sama maka selain yang masuk dalam pem empat pembahasan tadi marro e e, ladhi marro maka warrafu rajah. Ya berarti fi ghairi marro ar-raf'u rajah. Selain yang sudah dibahas sebelumnya, maka yang lebih rajih, lebih kuat itu masyghul anhu dibaca rafa. Fama ubi hafal wada malam yubah. Maka apa-apa yang diperbolehkan, maka kerjakanlah dan tinggalkan apa-apa yang tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya, ya kalau tidak ada larangan, ya kerjakan saja. Ya artinya dilakukan saja. Artinya kalau boleh dibaca rofa, ya baca rofa. Yang boleh dibaca nasob, ya boleh dibaca nasob. Maksudnya perkaranya longgar. Tapi kalau ada penghalang, ya malam yubah, maka tidak ya tinggalkanlah. Kemudian Syekh Abdullah Al Fauzan hafizahullah taala itu menjelaskan bait ini Hadhihi hiyal mas'alatul khamisatu min masailil masyghuli anhu. Ini adalah permasalahan yang kelima yang ada pada kondisi dari masyghul anhu. Wa hiya jawazur raf'i wan nasbi wa tarajjuhur raf'i. Yaitu permasalahan kelima ini dari kondisi masyhul Anhu adalah Bolehnya dibaca dengan rofa dan boleh juga dibaca dengan Nasob. Wa tarajuhurraf'i akan tetapi membaca dengan rofa itu lebih kuat, ya, lebih rojih. Wadhalika fi kullismin lam yujat ma'ahu ma yujibun nasba. Kapan? masyhul anhu itu dihukumi seperti ini, artinya boleh dibaca rofa dan nasab, tetapi lebih kuat dibaca rofa itu adalah wadhalika fi kullismin. Itu adalah di setiap isim yang menjadi masyhul anhu tentu saja lam yujad ma'ahu ma yujibun nasba Yang bersama isim tersebut itu tidak ditemui apa-apa yang mewajibkan membaca Masyukul anhu itu menjadi nasob. Walama ma yurajjihuhu dan juga tidak ditemui bersama dengan isim tersebut apa yang merojihkan isim tersebut dibaca nasab. Walama ma yujibur rafa dan tidak tidak ada juga bersama dengan isim tersebut apa-apa yang mewajibkan dibaca rafa. Walama ma yajuzul wajhaini ala sawa'i dan juga tidak ada bersama isim tersebut apa-apa yang membolehkan membaca dengan dua cara yaitu rafa dan nasob, tapi hukumnya sama ya ala sawai nahwu contohnya al alimu tuhu. ya al alimu tuhu. ulama tersebut saya memuliakan beliau maka di sini boleh faya juzul wajahaini, maka boleh dibaca dengan dua cara. Ada al-ali muhtarom tuhu, atau al-ali muhtarom tuhu. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Wa yatarot jahur rafu, akan tetapi yang lebih rajih itu dibaca rafa, berarti al-alimu ihtaram tuhu takot takut awalal babi, sebagaimana yang telah dijelaskan telah berlalu di permulaan bab. Dan karena dibaca dengan rofa, maka itu sebetulnya permasalahan ini atau kondisi ini itu sebetulnya bukan merupakan pembahasan istirol, karena sudah dibahas sebelumnya bahwa istirol itu sebetulnya permasalahan ketika masyul Anhu-nya itu dibaca nasob. Kemudian beliau melanjutkan, Wan Akan tetapi ketika masyul anhu ini dibaca dengan nasob, itu juga tetap bahasa Arab yang baik juga. Artinya juga bukan bahasa Arab yang lemah, tetapi bahasa Arab yang baik digunakan juga khilafan liman mana'ahu. Walaupun ini berbeda dengan ulama nahwu yang melarang hal tersebut. Lima fihi min kul fatil Ya, alasan yang sama, karena kalau dibaca nasab itu ada ya kulfa ada beban menyembunyikan atau mentakdirkan sesuatu. Karena kalau dibaca nasab pasti kita mentakdirkan ada fi'il yang datang sebelum maskul anhu tersebut. Ya ditakdirkan. Dan ya banyak ulama yang memilih kalau yang rob itu lebih mudah, lebih baik. Ya tidak ada yang ditakdirkan, itu lebih baik. Wa qad minhu qaulum ra'atin min banil kharifi. Dan sungguh telah datang ucapan seorang wanita dari Banu Harith Beliau mengatakan Farisan maghadaruhumul khaman wala niksin wakil. Seorang penunggang kuda. Ya, nanti dijelaskan ma di sini itu zaidah. Berarti seorang penunggang kuda mereka meninggalkannya mulhaman ya, dalam keadaan menjadi mangsa. Ya, ditinggalkan menjadi mangsa bagi binatang puas. zumailin wala wakil. Dalam keadaan e, binunggang kuda tersebut, itu tidak dalam keadaan lemah dan juga tidak dalam keadaan yang terhinakan dan juga tidak dalam keadaan takut. Yeah. wakilun itu ya penakut seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Farisan bin Nasbi maf'ulun li fi'lin mahdzufin yufassiruhul madhkuru. Maka farisan tadi, itu dibaca nasab merupakan maf'ul bagi fi'il yang dihapus, yang ditafsirkan oleh fi'il yang disebut, yaitu ghodaru tadi. Haqadha rawahu syajariyu. Dan syair ini diriwayatkan oleh Ibnu Asyajari. As fi amalihi, ya dalam amali beliau, yaitu amali Ibni Asyajari. As Kemudian wa ma zaidatun dan ma yang ada di situ adalah ma zaidah wal mulhamu dan wal mulhamu tadi kan disebut mulhaman. Nah, mulham itu adalah ai tu'matul tu'matun lisibai wa ta'iri, yaitu ya makanan ya makanan bagi hewan puas dan juga burung Kemudian wazumailu yang dimaksud dengan zumail itu adalah ad-dhaifu yaitu lemah. Dikatakan ghairu ya tidak dalam keadaan lemah. Kemudian wanniksu yang dimaksud dengan anniksu adalah al muqassaru an ghayatil majdi wal karami yaitu tidak sampai pada atau kurang dari kehormatan dan juga kemuliaan artinya tidak ya tidak terhormat dan tidak mulia kemudian walwakilu wakil tadi itu adalah aljabanul ladzi yattakilu ala ghairihi ajazan yaitu penakut yang bergantung ya bergantung pada orang lain dalam keadaan ya ketakutan Kemudian wa mulhaman halun minal ha'i fi ghadar ghadaruhu. Ya ghadaruhu. Dan mulhaman adalah hal ya i'rabnya ya, sebagai hal dari ha yang ada pada ghadaruhu. Wa fi syawahid ibni aqilin lil jurjawi dan pada syarah syawahid ibnu aqil oleh al jurjawi rahimahullahu taala qala beliau mengatakan bahwa mulhaman ini adalah maf'ulun bihi tsanin. Itu maf'ul bih kedua dari wa wala, wala tazharu li wajahatuhu. Tetapi masih ya saya belum dapat memahami. Ya belum tampak pada saya belum dapat memahami alasan beliau menganggap mulhaman itu adalah maf'ul bih yang kedua kemudian ghaira tadi ada ghaira zumailin ghaira halun fanin minal ha'i itu hal yang kedua dari dhamir yang ada pada ghadaruhu kemudian wakilin sifatun ya wakil tadi adalah sifat kita kembali ke atas Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, warraf'u fi ghairilladhi ladhi rajah ila akhirihi. Ay, maksudnya, yatarajahu raf'u ala nasbi fi ghairil al masa marrat. Jadi, ya, kuatkan, atau yang lebih kuat, membaca mashgul anhu dengan rafa daripada nasab pada kondisi-kondisi selain yang berlalu. Ya, artinya selain kondisi-kondisi selain kondisi-kondisi yang disebutkan pada bait-bait sebelumnya yang roji itu dibaca rofa. Fama fi kalamil arabi Maka apa saja yang diperbolehkan dalam bahasa Arab ya, atau ucapan orang Arab itu kerjakan saja. Watruk malam yubah tetapi kalau yang tidak diperbolehkan maka tinggalkanlah Wal fa u fi qawlihi u bi haf'al lit tafri'i Dan fa yang ada pada ucapan Ibnu Malik fama u bi haf'al itu adalah fa tafri' a. Kita lihat catatan kaki ai tafri'u ahkamisya'i wa tafsiluha yaitu tafriq yang membagi hukum-hukum sesuatu dan juga merincinya ka qoulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ayat ke-72 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman faminha rakubuhum wa minha ya'kulun maka sebaik, sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Ya, ini tentang binatang-binatang. Maka dibagi, fa itu tafri Ya, binatang-binatang yang ditundukkan eh, kan ya dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Ya, maka binatang itu ada yang jadi tunggangan, ada yang dimakan. Nah, ya, itu tafriq unzur ini dapat dilihat di tirosatun di li uslu bil Qur'anil karimi. Ini adalah dalam kitab tirosatun li uslu bil Qur'anil karimi. Buah karya Mudaimah, rahimahullahu ta'ala. al qismal awwala pada bagian yang pertama. Al-Mujallad pada jilid yang kedua. Sofkhata tis'in wa arba'ina wa mi'ataini. Pada halaman 249. Maka kita kembali ke atas. Kemudian pembahasan berikutnya, ahwalul masyughul bihi. Jadi keadaan-keadaan dari masyughul bihi. Jadi sebelumnya yang dibahas pertama itu adalah masyughul anhu. Ya, masyughul anhu. Karena kita, kita tahu rukun dalam Ishtiqol itu isim yang datang pertama adalah Mashul anhu. Kemudian datang fi'il atau sesuatu yang beramal. Ya amil, amil, datang setelahnya, biasanya fi'il. Itu disebut sebagai mashul Kemudian domir yang datang setelah fi'il tersebut disebut dengan masyhul bihi. Maka di sini kita akan membahas mengenai keadaan-keadaan dari masyhul bihi tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-264. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa Dan dan terpisahnya masyhul dengan masyhul bihi tentu saja jadi pisahnya mashul dengan masyhul bihi dengan huruf jar atau terpisah dengan idhofah itu hukumnya sama saja dengan ketika mashul dan masyhul bihi itu bersambung ya kawaslin yajri hukumnya seperti ketika wasl bersambung Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan zakara anna lil fi'li Ini mungkin yang tepat ada wawu di situ. Zakara anna lil fi'li wal mashghuli bihi thalatha halatin. Ya zakara anna lil fi'li wal mashghuli bihi thalatha halatin. Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa bagi fiil dan masyhul atau hubungan antara fiil dan masyhul itu ada tiga keadaan. Al ula keadaan yang pertama an yattasila bihi ad yaitu fiil itu bersambung langsung dengan masyhul yaitu domir. Jadi antara fi'il dan domir itu bersambung langsung. Nahwu contohnya, Halla ma'rufaka badaltuhu. Halla ma'rufaka badaltuhu. Ya, tidakkah ya, kebaikanmu itu aku mewariskannya? Maka perhatikan di masyulnya itu badaltu. Badaltu itu bersambung langsung dengan domir, ya jadi badal tuhu. Itu keadaan yang pertama. Adhania tuh keadaan yang kedua, an yanfasila minhu bi yaitu antara fi'il dan mash'ul itu dipisahkan dengan huruf jar, jadi ada perantaraannya. Nah, contohnya, khalidan marortu bihi, Ya saya berpapasan dengan beliau. Maka perhatikan di fiilnya, itu marortu. Itu tidak langsung bersambung marortuhu. Tetapi ada huruf ba menjadi marortu bihi. Kemudian, satu keadaan yang ketiga an anhu bi yaitu terpisahnya masyhul dengan masyhul bihi dengan idhofah. Ya berarti ya pada pembahasan sababi. Ya, ini ada pada pembahasan sababi di permulaan bab ini. Nahwu contohnya aiisan darabatu ghulamahu. Ya aiisan darab maaf. aiisan darab ta ghulamahu atau dorob tu juga bisa dorob aja. <tik> Apakah isom yang engkau pukul anaknya, ya maka perhatikan dorob itu itu adalah um, masgulnya. Nah domirnya atau masgul bihinya adalah hak yang ada pada gula ya berarti terpisahkan dengan idhafah atau mudhaf yaitu ghulama. wa hadha ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam al-fiah beliau wa faslu biharfi bi ila akhirih ay maksudnya in itu inna yang karena di bait masdar ya berarti inna saja inna faslal fi'lil masyghuli bi harfil jarri aw bil idafati yajri majarat tisalil fi'li bid dhamiri fil ahkamis sabiqati bahwa di per ad adanya perantaraan ya antara fiil yang merupakan masyhul ya perantaraan antara fiil masyhul dengan masyhul bihi perantaraannya berupa huruf jar atau berupa idhofah itu yajeri majerot majrat tisalil fi'li domiri. hukumnya sama dengan atau menempati kedudukan bersambungnya fiil dengan domir tersebut fil ahkamis sabiqati Ya sama dalam sisi apa? Hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan, Al-wasful amilu kal fi'li fi hadal babi. Jadi dalam pembahasan istighol, kita tahu bahwa amil ya, atau masyhul itu mayoritas berupa fi'il. Tetapi kita tahu bahwa yang bisa beramal, yang bisa memberikan fungsi itu tidak hanya fiil tetapi ada juga wasf maka al wasful amilu kal fi fil -kal fi, fi hadzal bab maka di sini dibahas mengenai masyhul tapi amilnya berupa wasf ya wasf yang beramal seperti fiil dalam pembahasan bab ini yaitu bab ishtighal Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau pada bait yang ke-265. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Wasawwi fi biwasfan amal bil fi li illam yakuma ni Dan samakanlah ya dalam pembahasan istighol ini hukumnya. Ya samakan wasaf kemudian ya bil hukum ya wasaf yang beramal, ya, beramal seperti fiil. Sama hukumnya dengan fiil, yang yaku ya beramal ya selama tidak fiil, ya penghalang yang fiil, kemudian yaku mani'un hasol ya selama tidak ada ya penghalang yang ada kemudian imma an fi'lan kama taqaddama yamil dalam istiqol ini, pembahasan istiqol ini, itu bisa jadi berupa fi'il, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wahadha huwal kathiru dan mayoritas, masyhul itu memang berupa fi'il. Wa imma an yaku nasman, tetapi bisa juga masyhul ini itu bukan berupa fi'il tetapi berupa isim. Fa in kana ghairu fi'lin fala min syurutin. Dan jika masyghul itu bukan berupa fi'il, maka masyghul tersebut itu harus memenuhi tiga syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakuna wasfan bahwa isim tersebut itu harus berupa wasaf. Wal bihi dan yang dimaksud dengan wasaf di sini itu adalah ismul fa'ili yaitu isim fa'il wasmul maf'uli dan isim maf'ul wasiyahul mubalaghati dan sirah mubalaghah. Asani syarat yang kedua an yakuna amilan bahwa wasf ini harus dapat beramal pada suatu isim sehingga isim tersebut menjadi nasab sebagai maf'ulnya ya secara terus-menerus artinya amil tersebut itu harus dapat menasabkan maf'ul bihi yaitu itu syarat yang kedua. Al-Thalithu, syarat yang ketiga. Alla yujada mani'un yamna'u min amalil wasfi fima qablahu. Dan syarat yang ketiga, tidak terdapat penghalang yang menghalangi wasf tersebut beramal terhadap apa-apa yang sebelumnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa Terkadang ada perangkat-perangkat yang menghalangi suatu kata atau suatu amil untuk beramal terhadap kata yang datang sebelumnya. Maka selama tidak ada perangkat seperti itu, itu boleh ya, atau itu bisa dibaca seperti ini. Itu syarat yang ketiga. Wa dan contohnya itu adalah al-aminu ana musyarikuhu. Ya al aminu ana musyarikuhu. Ya al aminu ya bisa orang yang setia atau kepala atau manajer. Ya kepala manajer saya menemani atau menyertai beliau. Fal aminu yajuzu rafa'uhu wa nasbuhu. Maka lafat al aminu itu boleh dibaca rafa', boleh juga dibaca nasab seperti al amina Ana Musharikuhu, fa inu siba, fa huwa ma'mulun liwasfin mahdzuvin. Maka jika uh, dibaca nasab menjadi al-amina ana Musharikuhu, fa huwa ma'mulun liwasfin mahdzuvin. Maka nasabnya itu karena ma'mul ma atau al-amina menjadi ma'mul ma bagi wasaf yang dihapus. Yufassiruhu al-madhkuru. Yang itu dijelaskan atau ditafsirkan oleh yang disebut, yaitu musyariku. Ya, musyariku di sini bukan fi'il, tetapi isim. Ya, isim, isim fa'il dari syaroka yusyariku. Wat dan takdirnya, ana musyarikun al-amina. Ya, ana al-amina. Saya menemani manajer tersebut. Maka uh, musyarikun di sini itu isim fa'il yang dapat menasabkan maf'ul bihi. Li anna lafza musyariku ismu fa'ilin. Karena lafat musyariku di sini adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il dari syaroka yusyariku. amilun dan itu beramal menjadi amil. Li annahu bi ma'nal hali awil istiqbali. Dia dapat beramal, ya kita ingat lagi syarat uh, isim itu dapat beramal itu harus bermakna hal ya sekarang atau istiqbal waktu yang akan mendatang. Walam yujad mani'un dan tidak ada yang menghalangi amil tersebut itu beramal pada kata yang sebelumnya wa amma fa'ala annahu dan kalau misalnya al-aminu dibaca rafa maka al-aminu itu kedudukannya menjadi mubtada' wa ma ba'dahu dan yang setelahnya yaitu An-Namusharikuhu itu menjadi khabarnya kita lanjutkan. Wa mithalu ismil maf'uli, nah, tadi contoh yang berupa isim fa'il. Maka di sini contoh untuk yang berupa uh, amilnya berupa isim maf'ul Alkitabu anta mu'tahu. Ya alkitabu anta mu'tahu. Kitab tersebut ya engkaulah yang ya, diberikan kitab tersebut ya. Maka kita tahu mukto -ta itu adalah uh, atau mukton itu adalah isim fa'il dari auto isim maf'ul, maaf ya. Isim maf'ul dari auto yu'ti. Ya, auto yu'ti. Auto yu'ti itu isim fa'ilnya mu'tin, kemudian isim maf'ulnya mukton, Ya di sini engkau, engkau yang diberikan. Dan di sini kita lihat catatan kaki Alkitabu Mubtada'un Awalun. Alkitab di sini adalah Mubtada' yang pertama. Anta Mubtada'un Thanin. Anta adalah Mubtada' yang kedua. Mu'tahu. Ya, Mu'tah khabarul Mubtada'i Athani marfu'un bidommatin muqattaratin alal alifi. Mu'tah adalah khabar dari Mubtada' yang kedua yang marfu dengan dommah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha atta'adzuru. Dan yang menghalangi ya tampaknya dommah tersebut itu adalah karena adanya uzur. Wal ha'u ilaihi. Dan hak yang ada pada mu'tahu adalah mudhaf ilaihi. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali. Dan jumlah antamuktahu adalah khobar bagi mubutada yang pertama, yaitu al-kitabu. Wal mithalul ladhi ba'dahu mithluhu. Dan contoh yang datang setelahnya, yang punyanya si roh mubalaghah itu sama yang uh, Arabnya Kemudian, ya tadi berarti anta mu'tahu, di sini, walaupun pun isin maf'ul, itu dia dapat uh, menasobkan maf'ul. Ya, walaupun berupa isim maf'ul tetapi dapat menasabkan maf'ul. Karena kita tahu a'ta yu'ti itu menasabkan dua maf'ul. Ya, maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Maka ketika isim maf'ul, isim maf'ul itu kita tahu kedudukannya seperti fi'il majhul, maka maf'ul bih yang pertama itu menjadi <tuh> naibul fa'il. Nah, kemudian maf'ul bih kedua lah yang menjadi maf'ulun bihi, yaitu hak yang ada di situ. Kemudian, wa mithalu siyaghil dan contoh dari siroh mubalaghah, al-asalu ana syarrobuhu. mengikuti wazan fa'alun, siroh mubalaghah. Madu tersebut, sayalah yang meminumnya. Ya, al asala ana Madu tersebut saya yang meminumnya. Maka di sini i'rabnya sama. Kalau misalnya dibaca ini kenapa mansub? Ya, kalau misalnya dibaca rofa, tadi rofaknya itu karena eh, sebagai mubetada. Ya, tadi disebutkan wal mithalul ba'dahu Berarti mungkin yang dimaksud dibaca dengan rofa. Kemudian wa kharaja bisyartil awwali dan dengan syarat yang pertama tadi syarat yang pertama itu adalah bahwa harus berupa wasaf. maka dikeluarkan dari yang diperbolehkan menjadi mashul itu ma laisa biwasfin maka apa-apa yang berupa bukan berupa wasaf, itu tidak dapat menjadi mashul dalam istighol kasmil fi'li, contohnya isim fi'il. Ya, isim fi'il itu bukan berupa wasf. maka tidak boleh menjadi amil dalam e, uh, tidak boleh menjadi masyhul. Nahwu contohnya khalidun darokihi, ya, ikuti wazan fa'ali, khalidun darokihi, khalid tarokihi taroki itu permana adrik. Jadi solid ya kenalilah dia. Ya kenalilah dia. Maka taroki ya taroki itu dia dapat menasobkan. tetapi dia bukan berupa wasf. Maka taroki itu tidak dapat beramal. Ya. Beramal dengan paham istighol, maka kholidun tidak boleh dibaca nasob. Fa khalidun mubtada'un maka lafat khalid adalah mubtada'. Wa la yajuzu nasbuhu bi ismi Dan tidak boleh khalid itu dibaca nasab dengan isim fi'il yang mahdhuf. Ya tidak boleh dibaca dengan nasab karena adanya isim fi'il yang mahdhuf. Mengapa? Li'an asma al-af'ali la ta'malu fi ma qablaha. Karena isim fi'il itu tidak dapat beramal terhadap kata yang sebelumnya. Ya, jadi hanya dapat beramal pada yang setelahnya. Fala tufassiru amilan fi'hi. Maka tidak bisa adrik atau daroki tersebut itu menafsirkan amil yang dihapus sebelum kholi tersebut. Kemudian, Wa bishartifani. Kemudian, dengan syarat yang kedua, tadi syarat yang kedua itu harus wasf tersebut harus dapat uh, beramal atau menjadikan suatu isim nasab sebagai maf'ulnya. Ya. Yaitu al-wasfu ghairul amili. Maka wasf yang tidak beramal itu keluar dari golongan isim yang dapat menjadi masyhul pada istighol ini. Ya, dengan syarat kedua tadi. Contohnya apa? Kasmil fa'ili bima'nal Ya, seperti isim fa'il yang bermakna Maldi Ya, kita sudah membahas ini. Jadi kalau isim fa'il itu maknanya Maldi itu tidak dapat beramal. Ya, tidak dapat beramal. Contohnya apa? Nahwu contohnya al-aminu ana musyarikuhu amsi. Ya, kepala tersebut atau manajer tersebut saya menemani beliau kemarin. Maka di sini <tik> fayata'ayyanu raf'u al-aminu. Maka dipastikan al-aminu di sini itu dibaca rafa'. Mengapa <tik> ala annahu mubtada'un atau dibaca rafa' sebagai mubtada'? wala yajuzu nasbuhu bi wasfin dan tidak boleh al aminu dibaca nasab dengan mentakdirkan ada wasaf yang dihapus mengapa li anna ismal fa'ilil madhi la ya'malu karena isim fa'il yang bermakna lampau bermakna maudi itu tidak dapat beramal wa ma la ya'malu la yufassiru amilan dan sesuatu kata yang tidak dapat beramal tidak mungkin menafsirkan amil yang dihapus sebelum masyhul anhu. Kemudian wa kharaja dan dengan syarat yang ketiga, syarat yang ketiga itu tadi terdapatnya penghalang yang menghalangi amil untuk beramal pada kata yang sebelumnya. Ya. Maka apa yang mengeluarkan suatu isim dari kemampuan isim tersebut untuk menjadi amil dalam istighol, yaitu wujudu mani'in yamna'u min amalil wasfi. Yaitu terdapatnya penghalang yang menghalangi wasaf tersebut beramal. Wa minal mawani'i kaunul wasfi isma fa'ilin bi'al. Ya, wa min al kaunul wasfi isma fa'ilin bi'al. Dan di antara penghalang yang dapat menghalangi wasaf beramal, yaitu ketika wasaf itu berupa isim fa'il yang bersambung dengan al. Ya, yang bersambung dengan al. Ini pembahasan yang lain. Nah, contohnya ad anal mukrimuhu. ad anal mukrimuhu. Tamu tersebut sayalah yang memuliakannya. Maka kita lihat bukan ana mukrimuhu tapi anal mukrimuhu. Isim fa'ilnya mukrimun itu bersambung dengan al. Fayajibu Raf'u ad-daifu ala annahu mubtadaun. Maka wajib ad-daif itu dibaca rafa' sebagai mubetada'. Wa la yaju nasbuhu bi Dan tidak boleh ad-daifu dibaca nasob dengan wasf yang dihapus yang ditafsirkan oleh yang disebut yaitu al-mukrimu. Tidak boleh. Mengapa? Li'anna karena al yang masuk ke dalam isim fa'il itu adalah al mausulah Wal mausulu la ya'malu ma ba'dahu Dan yang namanya mausul itu sesuatu yang datang setelah mausul itu tidak dapat beramal pada sesuatu yang datang sebelum mausul. Ya. Jadi tidak mungkin sesuatu yang datang setelah mausul itu beramal pada yang sebelum mausul. Maka ini menjadi penghalang. Wama la ya'malu la yufasiru amilan. Maka suatu kata yang tidak beramal tidak mungkin menafsirkan amil yang datang sebelum masyukul anhu. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wasawwifi babi ila akhirih. Ay, maksudnya sawifi bab al alwasfa al'amila bil fi'li Ya, samakanlah dalam bab istighol ini samakan hukum wasf yang beramal, samakan hukumnya dengan fi'il dalam amalannya Illam yahsul mani'un yamna'u min amalil alwasfi fi ma qablahu selama tidak ada penghalang yang menghalangi beramalnya wasaf terhadap kata yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah bait terakhir di bab ishtiqal yaitu Tanzilul Ajnabiyyi Tanzilul Ajnabiyyi manzilatasababi bi yaitu didudukkannya suatu kata yang disebut ajnabi menempati kedudukannya sababi ya dengan syaratnya ya nah, kita sudah membahas mengenai sababi sebelumnya nah di sini kita akan membahas mengenai ajnabi kalau sababi itu antara uh, masyhul ya dengan masyhul bihinya itu ada perantaraan mudhofnya ya ada perantaraan mudof ya seperti tadi dorobeta ulamahu ya maka mashgul bihinya, yaitu hak dengan mashgul yaitu dorobeta itu ada perantaraan ulama berupa itu yang disebut dengan sababi nah kalau di sini ajenabi ajenabi itu betul-betul tidak ada hubungannya antara domir tersebut ya domir, nanti akhirnya domir tersebut domir mashgul bihi, itu tidak ada hubungannya dengan uh, masyghulnya. Ya, itu nanti akan lebih mudah memahami ketika ada contoh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiya beliau yaitu bait yang ke-266. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa'ul qatun hasilatun bi kaul qatin binafsil ismi dan hubungan yang dihasilkan hubungan di sini adalah hubungan dengan amil dengan atau hubungan antara masyhul dengan Masyhul anhu yang dihasilkan dengan tabiak ya dapat dihasilkan dengan tabiak maka kaul qatin binafsil ismi sabiqi itu sama saja hubungannya dengan hubungan antara masyhul dengan masyhul anhu binafsilismis binafsilismil waqi'i ya dengan ya masyhul anhu isim yang sebelumnya dengan dirinya ya jadi mudahnya kalau hubungannya itu dengan tabi itu sama saja dengan hubungan yang tanpa tabi atau dengan uh, isim waki'nya itu langsung Maka di sini kita lihat, kita akan lebih mudah memahami syair ini ketika kita melihat contohnya. Kemudian Asy-Syaikh al Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan taqaddama annahu la farqa fi hadzal babi bayna ma tasala fihi dhamiru bil fi'li wa bayna man fasala bi harfin aw bi idafatin telah berlalu penjelasan bahwa tidak ada perbedaan ya dalam pembahasan bab istiqol ini dengan fiil yang bersambung bersambung langsung dengan domir ya atau masyhul yang bersambung langsung dengan mash'ul anhu maaf bihi ya fi hadal babi bainama tasala fi bil fi'li ya tidak ada perbedaan antara fiil yang bersambung langsung dengan domir wa baina bi dan juga antara fiil yang bersambung dengan domir dengan perantaraan huruf jar atau dengan idofa. Ya ini hubungan tadi antara masgul dengan masgul bihi. Wa dzakara fi hadzal baiti annal 'ilaqata bainal fi'li wal masyghuli anhu kama tatimmu Maka disini, hmm. di sini di Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan dalam bait ini bahwa hubungan antara fi'il dengan masyghul anhu yaitu isim yang datang pertama itu sebagaimana di sempurnakan dalam sababi. Ya, kita tahu sababi sudah kita bahas sebelumnya. Wa huwa Yaitu, yaitu isim yang menjadi mudhof bagi domir, yang domir tersebut kembalinya kepada isim yang datang sebelumnya. Ya, yaitu masyul anhu. Domirnya itu kembalinya kepada masyul anhu. Tatimu bil ajnabiyyi maka itu juga dapat berlaku dalam ajnabi. Ya, jadi ini hukumnya untuk ajnabi itu sama dengan hukum dengan sababi, dan sababi sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu ajnabi? Al-ajnabi yuk kita lihat catatan kaki. Huwa alladhi bainahu wa misabiqi. Yang disebut dengan kata ajnabi itu kata yang sama sekali tidak ada kaitannya ya antara kata ajnabi tersebut dengan isim sabik atau masyhul anhu isim yang datang pertama ya tidak ada hubungannya sama sekali wala rofihi ya'udu alaihi dan dalam ajnabi tersebut tidak ada tidak atau ajnabi tersebut tidak mengandung domir yang kembali kepada isim sabik atau masyhul anhu itu yang disebut dengan ajnabi kita kembali ke atas idza utsbi'a mustamilin ala dhamir al jika ajnabi tersebut ada tabi ada pengikutnya ya ada yang diikuti jika ajnabi tersebut diikuti oleh tabi nah tabi tersebutlah yang mengandung domir, yang domir tersebut kembalinya kepada isim sabik. Ya, jadi syarat dari ajen nabi tersebut, ajen nabi tersebut harus diikuti oleh tabi. Ya, tabi'nya itu harus mengandung domir yang kembalinya kepada isim yang datang pertama tadi. Ya, kita lihat contoh, jadi lebih mudah dipahami. Fakama maka sebagaimana engkau katakan, Qalidan dorobetu gulamahu. Ya, Qalidan dorobatu gulamahu. Ya, kalau ini jelas, ini adalah uh, sababi tadi. Khalid itu adalah yang saya pukul anaknya. Maka ulama di sini itu adalah sababi. Ya, Wata kediru ahantu gulamahu. Saya merendahkan Khalid dengan saya memukul anaknya. Maka ini jelas. Ya, di sini dapat berlaku pembahasan istighol karena Uh, ya. ada sababinya di situ. Nah, bagaimana dengan ajnabi? takulu maka engkau katakan dara batu rajulan yuhibbuhu. Ya do Khalidan dara rajulan yuhibbuhu. Khalid itu saya memukul seorang laki-laki yang mencintai Khalid. Ya, perhatikan di sini. Khalidan dorobatu rojulan yuhibbuhu. Khalid saya memukul seorang laki-laki yang mencintainya. Ya. Maka perhatikan yang um, mashhul, yaitu dora betul itu beramalnya kepada rojulan dan rojulan itu dia tidak ada keterikatannya dengan Khalid. Ya, antara rojulan dengan Khalid itu tidak ada keterikatannya, tidak ada dan tidak mengandung domir yang kembalinya kepada Khalid. Tetapi rojulan itu disifati dengan yohibbuhu. Yang disifati dengan yohibbuhu. Nah, yohibbuhu itu haknya baru kembali ke Khalid. Maka kita lanjutkan. Kaqada'a milal mashgulu fi Maka mashgul, yaitu betul itu beramal pada ajnabi, yaitu rojulan. Huh. Kholin min dhamiril ismi sabiqi, dan rojulan tersebut kosong atau tidak mengandung domir yang kembalinya kepada isim sabiq yaitu Khalid. Rojulan tidak ada uh, domir yang kembalinya kepada Khalid. Ya. Yeah. rojulan dan ajnabinya itu adalah rojulan. Lakin utsbi'a bi akan tetapi rojulan tadi diikuti dengan sifat. Ya, sifatnya apa? Yuhibbuhu tadi. Mushtamilatin ala dhomirilis Dan sifat tersebut itu mengandung domir yang kembalinya kepada isim sebelumnya yaitu kholidan. Wahia jumlatu yuhibbuhu. Ya, sifatnya itu adalah jumlah yuhibbuhu. Nah ini yang disebut dengan ajnabi. Wa hakadha yuqalu fi atofil bayani. Dan demikian juga hukumnya sama dalam atof bayan. Nahwu contohnya khalidan dorobatu amron akhahu. Khalidan darabatu am amron akahu. Khalid saya memukul amr. Ya, yang amr itu adalah uh, saudara dari Khalid. Maka di sini ada atof bayan, ya akhohu. Nah, akhohunya ini yang mengandung domir yang kembalinya kepada kholid. Hukumnya sama. Au atofi nasakin bilwawi Demikian juga hukumnya sama ketika diikuti oleh atof nasak. Ya, tadi ada yang berupa sifat, ada yang berupa atof bayan, ini berupa atof nasak. Ya. Khususnya jika diperantarai wawu nahwu contohnya Khalidun darabatu amron wa akhahu. Khalid saya memukul Amr dan saudara laki-laki dari Khalid. Ya nah, di sini boleh. Wa hadha ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang terakhir di pembahasan istighol. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ila akhirihi untuk kita lihat catatan kaki terkait syair ini Fassaraba'durum al-ulqata bid-dhamiril aidi 'ala Sebagian ulama nahwu atau sebagian pensyarah dari alfiyah itu menafsirkan ulqatun di sini itu adalah dhamir yang kembalinya kepada isim sabiq Ya jadi dhamir yang kembali kepada isim yang datang pertama yaitu masyghul anhu Ya wa hadha majazun, tetapi ini adalah majaz. Li annaha fil asli ya wan nisbatu. Karena ulqah itu secara aslinya dalam bahasa itu adalah ya keterikatan dan juga ya nisbah, sandaran. Lakin, hmm. tetapi, Lama kanat domiru huwa sababul ulkoti alaihi dhalika. Akan tetapi, kalau penyebab keterikatannya itu adalah domirnya. Ya, maka itu disebutkan uh, tersebut atau domir tersebut disebut dengan ulko. Sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian pensyarah alfiyah. Kita lanjutkan. Ai maksudnya innal ilaqota warrobitota al hal. innal ilaqota warrobitota al-haq Ya, sesungguhnya hubungan atau keterikatan yang terjadi karena tabi' kal ilaqotil haq bisa bisababi'i Itu sama saja dengan hubungan yang dihasilkan karena adanya sababi. Ya, berarti hubungan antara yang terjadi karena ajenabi itu sama dengan hubungan yang terjadi karena sababi. Wa ma'nahu, dan maknanya, Annal ajnabiyya munazzalun manzilatas sababiyyi. Bahwa ajenabi tadi itu didudukkan pada kedudukannya sababi. Iza utsbi'a bitabi'in mustamilin ala sabiqi. Jika ajenabi tersebut, diikuti oleh tabi' yang tabi' tersebut mengandung domir yang kembalinya kepada isim sabik atau masyhul anhu demikian wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika